Oke, balik lagi sama Ricky PP12 di sini. Hah, ya kali ini. Kalau kalian ngikutin IG ku, jadi kali ini aku mau ganti ban. Karena banku kondisinya udah benar-benar nggak layak banget. Itu senarnya sampai keluar-keluar sialan. Tapi masih ngegrip loh. Tadi aja Willy dia. Ya, jadi kali ini aku mau ganti ban di Wastu. Aku rencana pakai merek dan tipe yang sama sih, Bedlack S20. Karena ya aku lebih nyaman sama S20. Entahlah, mungkin ntar itu S20 atau S21, aku juga nggak tahu. Ban depannya aku biarin karena masih tebel banget. Jadi nggak ada aku ganti. Nah, temanku Billy katanya sih dia mau ikut. Nah, dia nunggunya di lampu merah, tapi aku nggak tahu lampu merah mana nih. Oke, ini aku baru banget ketemu Billy. Tadi sempat. Tadi sempat miskom dikit. Akunya ke kanan, dianya ke kiri. Ya, sekarang udah barengan, dia di belakangku. Sumpah motorku kotor banget loh. Ya, jadi aku udah langganan lama banget sih di Wastu ini. Dari awal aku mainan motor udah di sana. Ya, harganya murah, lengkap juga. Terus tempatnya juga ya asik lah. Jalanan paling kurang lebih 15 menit ke sana. Soalnya agak macet di sana itu. Kalau aku beli variasi atau apa biasanya di sana. Kebetulan aku dapat harga 2 sih bannya ini. Ya, tahun kemarin aku belinya 1.8, sekarang harganya mungkin naik ya. Jadi 2. 18 itu pun udah plus pasang kemarin itu. Mungkin tak skip sampai di Wastu ya. Oke, aku baru banget sampai di Wastu. Ya, ini mau langsung dieksekusi. Mumpung sepi, dia juga ada buat tempat detailingnya. Apa ya detailing ya namanya, yang coating-coating itu, itulah pokoknya. Kira-kira boleh nggak ya dibenot di sini? Pengen tak habisin nih ban. Ya gitu dulu, ntar aku lanjutin dulu. Ya, oke. Jadi ini aku udah selesai ganti ban. Aku pakai Bedlack S21 jadinya. Ukuran 160/60. Ya, masih lengket-lengket gitu. Masih baru banget. Ini ada temanku Billy, dia apa namanya? Pasang jalur paddock, Yoga juga ganti lampu senjanya. Dan ini apa namanya? Banku yang tadi. Kondisinya kayak gini, lihat nih. Ada benang-benangnya gini. Kawat-kawat gini. Kurang ajar, kurang ajar. Tadi aku mau burnout ini. Cuman takut kalau ini meledak, efeknya di pelek nanti. Peang-peang gitu takut aku. Ya, jadi ini, hah? Iya, meledak. Ini aku pakai Discord sama temanku Septian.
Jadi kita mau berangkat ke Serangan. Sok ganteng kowe, Cok. Hah? Hidupin. Ini yang lain belum pada naik. Hah? Ngaca dia anjir. Ya. Mungkin kalau ada yang mau riding bareng, mainan pakai Discord, aku bisa sekarang. Baru belajar tadi sama Septian. Sebelumnya aku Discord ini cuma tak pakai buat main game aja perasaan. Hah? Apa? Chess. Oh, lewat sana. Oke deh. Ya. Jalan di sana mau ditutup. Ya, ini mau ke Serangan, mau cari makan. Ya. Iya, ganteng. Kampret. Cari cabe-cabean juga. Oh. Wuh, bensinku habis. Ntar harus beli bensin nih. Ya. Ya, jadi di Wastu tuh ada apa ya? Buat coatingnya juga. Aku sebenarnya pengen cuci gini loh, cuci motor. Kurang ajar, aku ditabrak. Hey, Sep. Ke gini dulu ya, ke ATM dulu. Narik duit. Ah, di mana yang paling dekat? Aku ATM BCA loh. Ya, aku skip dulu ya sampai aku beli bensin. Oke, ini aku udah selesai isi bensin. Ari lagi. Siapa? Billy sama Yoga. Billy sama Yoga dia apa? Kelewatan tadi. Bukan Billy sama Yoga sih, Yoga yang kelewatan. Cuman Billy tadi ngejar. Ya, kayaknya aku sama Septian nyusul. Ini Septian aku suruh tunggu di CK. Sep, ayo Sep. Aku belum berani narik gas terlalu banyak soalnya. Apa ya? Bannya masih baru. Di mananya ke Sep? Hah? Oh, iya ya, aku lihat. Iya ya. Ke ngapain belok kanan? Oh, belok kanan nih. Ya, jadi Septian nyuruh aku belok kanan. Banku masih baru banget. Beda rasanya. Aku gas gitu sempat spinning beberapa kali. Wah, Septian ngajak ke tempat-tempat macet lagi. Sialan. Akhirnya berdua aja. Kayaknya aku skip sampai tempatnya agak sepi dikit ya. Oke, jadi ini aku sama Septian diajakin ke lewat arah Sunset Road ke Serangannya.
Gak tahu kenapa dia ngajakin lewat sini, padahal tempatnya macet banget. Karena Sunset Road kalau jam-jam segini biasanya macet. Ya, nikmatin aja lah macet ini. Sumpah aku gak sabaran orangnya soalnya. Hah? Sorry kalau aku seandainya ngomong-ngomong sendiri, karena aku sambil Discord sama Septian nih. Hah? Kenapa? Ngapain? Ke kiri kan? Oh iya iya. Jadi Septian ngajakin nelpon Billy dulu sama Yoga biar mereka enggak nungguin nanti di sana. Wah, sumpah padat banget. Udah kayak jalanan di Surabaya aja. Holy shit, hi. Aduh. Sep, cantik Sep, bulenya Sep. Cuk. Acuk. Oke, aku skip dulu ya. Oke. Sep, udah nyala Sep. Oke. Jadi Yoga sama Billy sudah ketemu. Aku juga udah narik duit. Bensin juga udah isi. Bisa riding lagi. Ya. Mudah-mudahan lancar. Duh, seksi banget. Seksi banget. Tai. Ayo Sep, lama ke? Yap. Jadi ini ada Billy, Yoga sama Septian. Billy yang bawa Ninja Karbu. Kalau kalian lihat itu yang vlog aku pertama, ya, dia crash. Itu Yoga yang bawa R25 dan Septian yang bawa Ninja 250 Fi yang aku ajak barusan. Ya. Ini yang aku bawa. Apa? Ninja 250 Fi. Sorry, aku lewat trotoar. Oh, sial. Oh, jaketku belum ditutup. Oke. Okay. Yoga sama Billy udah duluan. Aku kejar sekarang. Tuh. Sumpah aku lapar banget loh. Panas benar-benar. Gak enak banget rasanya. Sep, ini lewat bypass kan? Duluan dah. Gak ada yang mau duluan. Masa aku di depan sih? Oh, bulenya.
apa bannya ini. Nah, ini salah satu tipe ban yang paling aku suka. Kalau nggak bedrek S20, S21. Kenapa aku suka? Karena apa ya? Gripnya itu enak. Memang sih tipikalnya dia kalau trek lurus itu kurang grip. Tapi kalau cornering itu, wah, sumpah nikmat banget. Oh, itu Billy. Oh, lo. Jalannya rada padat sini. Aku belum dapat ngetes cornering sih pakai ban baru ini. Katanya sih S21 tuh sama S20 tuh sama, cuman beda, ada beberapa catok yang beda. Katanya sih gitu. Nah, dan aku rasain juga, iya sama. Rasa gripnya itu sama sih. Enak banget. Aku nggak tahu kenapa mulai terbiasa sama YR6 ini. Sep, di mana Sep? Oh, ini yoga sebelah. Ngomong apa sih, Sep? Cuk, kok mati? Ah, sialan. Goblok. Aku pernah crash di sini gara-gara Willy. Sumpah itu goblok banget.
kejauhan dia. Ya, kita makan makan aja dulu di sini sambil nyemil gitu atau gimana. Ntar mau foto-foto sih. Oke. Jadi sampai sini dulu kayaknya vlogku. Aku sama teman-teman baru habis makan. Ya. Dan banku juga udah bisa dipakai lagi, udah enak nih. Lihat masih mulus, coy. Beda dikit sama S20 yang sebelumnya. S21 ini aku pakai. Ya, jangan lupa subscribe, like dan komennya. Tonton terus vlogku. Semoga aku bisa ngasih semuanya yang terbaik. Thank you.